tidak menceraikan Hakina. Selama itu pula rumah tangga kita akan terus bertengkar. Dan aku mulai merasa rumah tangga kita akan seperti neraka. Mereka bertengkar lagi. Setiap hari kerjanya kau bertengkar terus. Padahal saya ini dalam posisi ingin mempersatukan mereka. Mana janji kamu? Kamu janjikan aku surga. Sampai-sampai aku rela meninggalkan kehidupan aku di LA demi mengejar cinta kamu. Demi menikah dengan kamu. Tapi apa yang kamu kasih sama aku sekarang? Kamu kasih aku cemburu, pertengkaran, ketidakbahagiaan, itu yang kamu balas sama aku. Shit, Ozzy. Bukan ini pernikahan aku inginkan. Aku inginkan kebahagiaan. Jadi kamu gak bahagia hidup bersama aku, Feb? Tadinya aku bahagia hidup bersama dengan kamu. Tapi sampai perempuan bercadar itu datang dan merusak hubungan kita. Dia sekarang sudah menjadi mimpi buruk untuk pernikahan kita. Mimpi buruk? Iya. Sekarang kamu bilang sama aku. Bisakah kamu memberikan kebahagiaan itu lagi? Atau kalau kamu tidak bisa, lebih baik kamu lepaskan aku. Pokoknya sekarang juga aku minta kamu selesaikan masalah kamu dengan Sakina. Kamu datangi dia dan kamu bilang sama dia kalau kamu ingin bercerai. Sekarang? Ya, sekarang juga. Lebih cepat, lebih baik. Sekarang kamu pergi. Kamu pergi, Osi. Kamu selesaikan masalah kamu dengan Sakina sekarang. Keluar dari kamarku, keluar! Keluar! Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Loh, Akang kok malam-malam begini ke sini? Bukannya hari ini giliran Akang di rumah Teh Febi? Ya. Saya cuma mau mampir. Ada yang ingin saya bicarakan, Sakina. Akang mau bicara soal apa? Bagaimana aku harus mengatakannya? Kalau aku menceraikan Sakina tanpa alasan yang jelas, ini pasti akan memukul perasaan ibu. Lagi pula, istri yang serba menerima seperti Sakina, untuk apa diceraikan? Dia toh sudah menerima kondisi ini apa adanya. Maaf ya, Kang. Ina terlalu banyak bertanya. Tapi, memangnya Akang mau berbicara apa ya? Ya Allah. Bagaimana aku harus mengatakannya? Aku tidak berani membayangkan betapa hancurnya hati ibu kalau aku sampai menceraikan Sakina. Sakina, tolong tinggalkan saya di sini. Tolong. Kau masuk aja. Baik, Kang. Permisi. Sedang dipikirkan Kang Fauzan ya? Apa dia sedang bertengkar dengan Feby? Terima kasih, Kang. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu udah siap-siap mau pergi? Iya, Kang. Ina mau pergi ke dokter, mau melakukan pemeriksaan rutin. Biar aku antar kamu ya, karena kebetulan aku mau lewatin ke situ. Terima kasih, Kang. Ayo. Ya, masuk. Selamat siang, Dok. Ya. Ini dok, file-filenya Ibu Sakina. Terima kasih, Sus. Tapi dok, ini untuk apa ya? Saya akan buat rujukan pada dokter lain. Loh, emang Ibu Sakina mengundurkan diri jadi pasien dokter? Oh, bukan. Memang saya yang suruh dia untuk pindah ke dokter lain. Karena suaminya ya? Oke, suster, kamu bisa jaga rahasia kan? Iya dok. Kalau Ibu Sakina datang, tolong bilang kalau dia udah gak menjadi pasien saya lagi. Karena jadwal saya sangat berkurang.
saya ingin melanjutkan S3 saya. Baik, Dok. Sebenarnya ini sih lebih dari masalah pribadi. Dan saya nggak mau terlibat terlalu banyak dengan pasien saya. Karena itu akan mengurangi profesionalisme kerja saya. Baik, Dok. Saya akan menjaga baik-baik amanat ini. Terima kasih. Jadi, saya harus pindah ke dokter lain. Tapi kenapa Dokter Ruben tidak ada bilang apa-apa sama saya? Maaf, Bu. Dokter Ruben terlalu sibuk. Sekarang dia ngambil kuliah S3. Sehingga jadwal prakteknya harus berkurang. Tapi, Sus, tolong izinkan saya untuk menemui Dokter Ruben. Tapi dia sedang tidak ada, Bu. Maafin aku, Sakina. Aku harus melepaskan kamu. Karena kalau enggak, aku akan terjebak dalam situasi yang sulit memisahkan profesionalisme dengan perasaan pribadi. Suster bohong ya sama saya. Saya yakin di dalam itu adalah Dokter Ruben. Saya tidak salah lihat. Dokter Ruben ada kan, Sus? Ah, Ibu salah lihat kali. Tidak mungkin saya salah lihat. Saya yakin banget kalau itu Dokter Ruben. Saya harus menemuinya. Permisi. Tapi Bu Sakina. Sakina. Maaf, saya lagi sibuk. Maaf. Apakah Dokter Ruben sangat sibuk? Sampai-sampai Dokter Ruben menganggap kedatangan saya mengganggu dokter. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi sekarang. Sakina, tunggu. Kamu bisa tetap tinggal. Tolong tutup pintunya. Silakan duduk. Kamu pasti bertanya, kenapa saya merekomendasi kamu ke dokter lain? Alasan itulah kenapa saya sampai menerobos masuk ke dalam. Kamu mau tahu jawaban sejujurnya? Saya takut saya nggak bisa bersikap profesional di sini. Maksud dokter? Ya, saya takut terjebak dalam permainan hati saya. Sehingga saya nggak bisa membedakan antara kamu sebagai pasien saya atau orang yang saya cintai. Oh, baiklah kalau begitu. Berarti hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Dan setelah itu, saya tidak akan menemui dokter lagi. Saya akan menemui dokter lain sesuai dengan rekomendasi dokter. Permisi. Saya kan cuma bilang, kamu itu bukan jadi pasien saya lagi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ketemu, kan? Maksud dokter Ruben apa? Saya jadi tidak mengerti. Tadi dokter bilang, dokter takut tidak bisa bersikap profesional terhadap saya. Ya, karena itu saya melepaskan kamu. Sehingga kita bisa bebas berteman. Tanpa rasa ada was-was melanggar kode etik. Jadi, kita masih bisa bertemu? Ya, tentu aja. Justru itu yang saya inginkan. Saya rasa hal itu sangatlah tidak mungkin. Saya takut nanti saya terjebak dalam kesalahan dan juga dalam kebohongan terhadap suami saya. Karena kita berdua sudah tidak mempunyai hubungan antara pasien dan dokternya lagi. Ya ampun, harusnya aku sadari itu. Sakina benar. Dia nggak mungkin lagi bisa ketemu sama aku. Karena dia seorang perempuan yang berpegang teguh pada prinsip perkawinannya. Maaf, Dok. Sepertinya kita sudah terlalu banyak bicara. Mulai saat ini, di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sudah tidak ada hubungan pasien dan dokternya. Saya permisi. Kalau sampai saya balas salam kamu, itu artinya kita nggak akan bisa ketemu lagi. Padahal hati kecil saya ingin sekali ketemu sama kamu, Sakina. Tapi saya rasa itu tidak mungkin, Dok. Biar waktu yang menjawab. Kalau Allah mengendaki, Allah akan mempertemukan kita. Insya Allah. Kalau memang Allah sudah mengizinkan, mungkin kita akan bisa bertemu lagi. Saya akan berdoa untuk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku gak ingin menjadi dokternya. Karena aku udah punya perempuan lain. Ini gak boleh terjadi.